ketemu lagi dengan saya Sumado. Saya akan coba membuat tutorial double exposure effect di aplikasi Android yang sedang booming, yaitu PixArt. Mari kita akan coba. Oke, saya akan mencobanya di BlueStack karena HP saya belum kunjung sembuh ya. Buka PixArt, kita langsung saja check this out, man. Tampilan PixArt dengan full version. Untuk mendownload PixArt full version bisa dilihat di deskripsi video, nantinya saya akan kasih link. Oke, saya akan langsung membuat. Oke, langsung di edit, langsung cost image, buka gambarnya. Nah, ini gambar-gambar saya akan buka di galeri punya saya. Bukan foto. Akan coba kamera, bukan picture. Nah, ini saya akan coba dengan foto saya. Oke, langsung pilih. Udah, nah, tampilan pertama akan fotonya akan original. Nah, pertama saya merubah dulu warnanya menjadi warna hitam putih. Nah, effects ini berupaya untuk merubah warna-warna. Nah, saya akan memerlukan warna hitam putih black and white, BNW ya. Nah, ini sudah. Kalau sudah, langsung apply. Agak fotonya akan berubah menjadi warna hitam putih. Nah, kalau sudah, kita buang sisi-sisi gambar ini. Sisi yang gambar ini kita ambil objek foto saya saja, kita buang sisi-sisinya, yaitu ambil objek foto saya, langsung di draw. Nah, kita buang sisi-sisinya dengan cara digambar dengan warna putih. Ini kanvasnya bisa dilihat, size pixel, maklum agak ngeheng Androidnya ya, pakai basic set, ganti warnanya sama warna putih color white. Coba langsung dibuang sisi kurang besar, kita perbesar lagi 111 set. Ini kita buat dari sisi-sisi ini saja, nanti kita bisa dirapikan. Maaf ya, saya tidak bisa melucuk kali ini. Buang sisi-sisi. Buat serapih mungkin biar kelihatan keren cool, biar kelihatannya keren. Lama ya, maaf, ini karena komputernya agak ngehang. Kok lama. Nah, kita rapikan sisinya yang ini, kita perkecil. Masih besar, perkecil.
Lama banget nih. Kita rapihkan sisinya dengan pilih yang kanvas yang agak ngeblur. Kita reset warna putih ya, perbesar lagi sedikit biar agak rapi. Rapihkan sedikit sedikit ya. Rapihkan sedikit sedikit sedikit, lama-lama menjadi bukit. Bukitnya bukan bukit yang suka dilihat di jalan-jalan. Rapihkan serapi mungkin biar dapat hasil yang maksimal. Ini komputerku. Ternyata coba segini dulu, kalau udah langsung apply change reset langsung oke. Ini belum di set tahap ke selanjutnya, langsung kita crop, kita pilih dulu mana yang akan di double exposure-nya. Saya coba di crop segini sampai segini. Lalu kita atur kecerahannya sedikit, untuk mencerahkan gambar, atur kecerahannya sedikit. Nah sedikit saja, langsung apply. Nah untuk langkah selanjutnya kita masukkan gambar. Kita draw lagi. Ini ditambah layernya, layer gambar. Tambah lagi gambarnya dengan cara add photo layer. Pilih di galeri. Bahan-bahan yang sudah tadi coba. Bahan-bahan foto. Ini bahan-bahan ada yang sudah saya buat, ambil. Nah, saya akan mencoba mengkolaborasikan dengan gambar alam. Lalu kita crop. Sudah geser si gambar tersebut ke bawah. Lalu gambar foto yang tadi yang double expose-nya digeser ke atas atau gambarnya digeser ke bawah, gambar alamnya. Akhirnya gambar double expose. Nah ini ada opsi, lalu pilih ini opsi ini untuk menentukan gambar yang akan kita tuju atau overlay. Nah ini contoh lagi, add hampir selesai yang ini, sore jauh, darkness jauh, screen jauh, multiple jauh, normal tapi tidak. Nah, kalau coba gagal, kita balikan si gambar tersebut yang diubah dalam opsinya. Lighting screen
screen. Overlay biar ada cerahan. Nah, berarti si tersebut sudah selesai. Table expose-nya sudah hampir selesai. Ini dengan cara pertama untuk menggambarkan, untuk mengaplikan gambar kedua menjadi gambar, menjadi gambar pertama satu. Nah, ini cara satu. Nah, ada cara lagi yang kedua. Nah, untuk cara yang kedua kita balikan dulu ya gambarnya. Dengan cara yang kedua kita langsung add foto saja. Di sini galeri bahan-bahan yang tadi langsung di file yang tadi down. Nah, ini langsung gambarnya kita perbesar. Kita perbesar. Nah, seperti tadi di opsinya kita pilih untuk mendoublekan, untuk mendoublekannya kita pilih overlay. Nah, udah. Coba-coba ya screen. Lumayan. Multiple di keduanya di bawah. Dan seterusnya darkness agak gelap. Lighten. Coba yang di overlay juga. Bila tidak sesuai, maka coba satu-satu. Sudah langsung oke. Nah, langkah terakhir sudah beres. Nah, begini hasilnya double exposure. Bila ingin rapihnya seperti tadi, untuk membuang sisinya kita rapihkan dulu. Nah, kalau sudah kita langsung save. Nah, ini di foldernya, folder storage di kartu memori di pixart. Langsung save. Nah, itu untuk file namanya saya namaan. So. Oke, sudah di save. Nah, langsung kita bisa dilihat hasilnya di galeri. Tata gambar. Art. Nah, double expo. Nah, ini double expo. Sudah kita lihat gambar. Salam, beres. Sekian tutorial dari saya. Jangan lupa untuk video selanjutnya bisa kalian like. Bisa kalian video ini sih kalian like. Kalau tidak like berarti di subscribe atau di share buat teman-teman kalian. Nah, untuk tutorial selanjutnya nanti akan ada lagi. See you. Terima kasih. Dadah. Goodbye. Like, comment and subscribe Subado, use one Subado channel.